dengan judul karya Domesticated Wolf. Semua lelaki dipercaya menyukai seks. Hal ini tentu saja bisa dianggap sebagai kelemahan laki-laki, terutama terhadap para wanita yang ingin mendapatkan keuntungan darinya. Adalah seorang artis yang sukses karena berhasil memanfaatkan kelemahan laki-laki ini. Dalam hal ini, dia berhasil memanfaatkan director dan juga produser yang mempunyai uang yang banyak. Nah, vokalisnya boleh cek mikrofonnya dulu? Silakan langsung untuk dicek mic-nya. Yeah, I never met a wolf who didn't love to howl. Okay, aman. Sip, baru cek mic nih ya. Baiklah, boleh standby di posisi ini untuk teman-teman dari Glowing Stars. Okay, kalau gitu langsung saja kita sambut. Ini dia, Domesticated Wolf. Beri tepuk tangan untuk